benarkah engkau sekuat ini? Belum lama kita berpisah, kini kau telah tersenyum lepas. Gimana, how you feeling? Gimana di rumah sakit apa? Pas aku pergi kerja gitu di rumah sakit mbak. Solois perempuan pertama di GBK. How cool is that? So cool. How cool is that? Iya, saya kan bilang takut nggak ada kesempatan atau apa gitu ya, spesial. Ini juga kan ini spesial banget ya konser ini. Buat dia ya ini cita-citanya kan, cita-citanya. Cuman ya ininya tuh apa, pressure-nya ya. Hari ini kita akan menjalankan press conference terakhir sebelum event kita, yaitu konser di GBK. Semoga event kita menjadi event yang lancar dan diberkahi dan bikin senang banyak orang. Juga semoga kerja keras kita selama ini berkah. Berdoa untuk kesuksesan dan kelancaran, juga kesehatan kita semua. Mulai. Panas dong, biar nggak hujan maksudnya. Ya benar. Panas. Super deg-degan, cuma ya itulah. Aku ngerasa sekarang karena udah sering kesini, semakin kenal sama venue-nya, aku ngerasa kayak ada familiarity dan ada kayak kerjasamanya dari venue gitu loh. Nggak tahu ya, ini ngebingungin atau enggak, tapi kayak aku ngerasa aku udah punya relationship sama venue ini gitu loh. Jadi semoga dia akan membantu aku juga dengan energinya yang ada di sini. Sejarah banyak terukir di sini. Peristiwa olahraga, budaya, politik yang monumental bergantian mengisi stadion ini. Gelora Bung Karno bukan hanya dianggap agung karena ukuran dan daya tampung. Unsur historis dan rasa memiliki publik membuat stadion ini terasa gagahnya. Maka saya gembira mendengar ada seorang perempuan yang mencoba menaklukkan kegagahan GBK. Mata Najwa hadir, melihat lebih dekat ditorehkannya sejarah baru dalam belantika. Raisa mengejar mimpi menjadi penyanyi perempuan pertama yang menggelar konser tunggal di Stadion GBK. Kami melihat segala persiapan di balik Raisa live in concert. Di antaranya demi membuktikan, mimpi Raisa ini memang cukup tinggi untuk digapai, cukup menakutkan untuk diangankan. Ada ide mau di GBK? Ide awalnya tuh? Ide awalnya sebenarnya gini, aku ngajakin Yaya buat konser di ulang tahunnya dia di tahun 2020, 6 Juni 2020 di JCC. Di JCC, seperti lumrahnya seorang penyanyi Indonesia, konser di JCC adalah sebuah step lah ya, sebuah step gitu. Aku udah merencanakan itu, aku udah booking JCC, aku udah bilang sama Yaya, Yaya say yes. Sampai akhirnya aku datang ke konsernya Ed Sheeran 2019, awal tahun. Di GBK? Di GBK, sendiri bisa ngumpulin masa sebanyak itu. Aku mikir, dia cuma sendiri ya, kenapa kita nggak bisa ya? Aku chat Yaya,
pindah yuk ke GBK gitu. Yaya ngediemin aku, pun juga anak-anak kantor, gak ada yang gubris aku. Sampai minggu depannya aku tanya, loh mana kok belum ada nih report, katanya kita mau di GBK, mana harga sewanya berapa, bisa disewa apa enggak, segala macam. Terus kayak, lo serius? Yaudah cari aja dulu deh. Gak berapa lama Yaya balas, gak mungkin deh GBK gitu. Enggak lah GBK gitu, lu jangan macem-macem gitu kan. Iya, karena aku maksudnya, apa ya, aku tidak menyadari bahwa aku juga punya ambisi ini gitu loh. Bahkan aku enggak, apa ya, aku enggak merasa ini adalah sebuah mimpi yang bisa di-unlock gitu. Pertama aja aku nanya kayak, emang GBK bisa disewa sama rakyat kayak kita ya gitu. Kayak emang bisa disewa-sewa gitu aja gitu. Oh bisa-bisa sebagai venue, bisa, oh oke okay, gitu. Jadi aku butuh diyakinkannya tuh di itu bahwa aku bisa, promotor juga mampu untuk bikin konser skala segini. Terus animo ada, kira-kira yang beli tiket ada, kayak gitu baru aku ya udah oke okay deh, pede gitu, berani gitu. Kesempatannya mau kapan punya stadium konser yang diisi sama anak muda yang belum pernah punya kesempatan itu gitu. Ini soal kesempatan buat aku gitu. Mataku tak dapat. Sebagai konser tunggal, daya tarik utama dari konser ini tentu saja Raisa sendiri. Sosok ini yang membuat puluhan ribu penonton sudi membeli tiket dan mengharu biru di stadion. Mata Najwa mengikuti hari demi hari bagaimana Raisa menyusun rencana tiap rencana. Ia kelihatan sepenuh hati berlatih dan menyiapkan segalanya. Meski wajah, ekspresi, juga gestur tegang tak bisa disamarkan. Jadi di antara semua yang terjadi, yang pertama dilakuin itu latihan fisik. Karena itu satu-satunya yang gak bisa dikebut. Iya kan? Bener-bener gak bisa dadakan, gak bisa dikebut. Gak bisa kayak sit up satu hari 1000, besoknya jadi gitu, gak bisa. Tapi aku dapat bocoran, kamu tekun banget sih. Aku sangat tekun loh. Sangat tekun. Aku tuh disiplin. Setiap hari disiplin, iya bener loh. Bocorannya valid aku asal tuh. Jadi kamu hampir tiap hari ya latihannya ya? Aku latihan ya kurang lebih 4 kali, 5 kali seminggu. Karena panggung itu bakal gede banget dan aku belum pernah jajal panggung segede ini kan. Jadi stamina tuh kan soalnya gak main-main ya. Karena either you have it or you don't yes. Gitu. Ini latihan 3 hari sih capek banget sih. Soalnya kan putarannya dari lagu 1 sampai lagu terakhir. Satu lagu terakhir gitu. 1:28. Iya, jadi itu kayak udah 2,5 jam gitu. Terus oke, kita istirahat sejam abis ini lagi ya. Astagfirullah. Silakan masuk. Ini panggungnya. Heeh. Kalau enggak salah ini lebarnya udah bener ya lebarnya? Lebarnya udah sesuai. Cuma depth-nya masih apa? Depth-nya yang enggak sesuai. Nanti ada markin-markin kamu sekalian. Ini hidrolik kita, jadi kayak oh aku di titik A turun dari sini nanti keluarnya di B. Terus ada di belakang situ juga. Apa ini nanti akan tangga yang samping itu. Terus ini catwalk kita. Ya, ini catwalk tuh lidahnya ya, lidah panggung ya? Lidah panggung. Dan kalau dihitung-hitung memang selama 12 tahun karir Yaya, memang momen-momen ketika memutuskan ya itu momen-momen yang keraguan paling besar tuh pada saat itu. Iya sih, iya. Karena, apa ya, aku merasa this is so much bigger than me. Kalau aku cuma mikirin, okay, aku pengen konser tunggal, pengen membuktikan ini itu, mungkin aku gak akan berani gitu. Tapi ketika ini udah dikaitkan dengan, okay, ini adalah movement untuk generasi kita, di angkatan kita belum ada nih yang mengerjakan ini, lo akan jadi wanita pertama yang manggung di konser skala stadion di GBK gitu. Itu yang bikin aku berapi-api gitu loh. Karena apa ya? Karena ya jadi kolektif energi gitu loh, bukan sekedar aku yang ingin mewujudkan ambisi gitu, tapi emang ini sama-sama secara kolektif kita pengen bikin karya nih penanda generasi kita gitu. Jadinya semangat gitu. Hey girl. Kolektif energi yang disebut-sebut Raisa memang bukan basa-basi. Di momen latihan bersama ini misalnya. Ini betul-betul kerja tim. Hanya satu nama yang tertera di poster, tapi setiap orang bersungguh-sungguh dalam peran masing-masing yang tidak kecil. Mereka berusaha menciptakan kondisi yang memungkinkan Raisa tampil dalam performa terbaiknya, tetap dengan menjadi dirinya sendiri. Jadi sebelum 2020 aku sempat ngobrol sama Om Iwan Fals.
kayak minta wejangan lah gitu, gimana sih om manggung di situ gitu. Dan satu hal yang aku ngobrol panjang banget, tapi satu hal yang aku inget dan yang akhirnya aku bagi sama tim juga, Om Iwan bilang jangan sampai kamu kehilangan jati diri kamu karena kamu manggung di tempat yang besar gitu. Hanya karena kamu manggung di GBK, tempatnya kayak gini, udah ada image yang kuat segala macam, kamu jadi kehilangan keindahan kamu, kehilangan si Raisa itu siapa gitu. Karena gimana pun orang datang ke situ buat nonton kamu, bukan buat just to be there gitu. Jadi aku kayak oke, berarti walaupun aku ada di tempat yang gak familiar, tempat yang punya energi maskulin yang gede, aku tetap harus gimana caranya jadi diriku sendiri dan ngebuat show itu intimate dan ya tetap kayak aku yang biasa gitu. Tapi elevated. Dan itu tantangannya ya, menaklukkan kegagahan atau maskulinitas GBK gitu ya. Ya ini maunya kita bareng-bareng sih, otomatis ini maunya Yaya juga. Jadi dia, ya dia menjadi diri dia sendiri. Dan kita membantu dia untuk mewujudkan itu dari musik-musiknya, dari keinginan dia, segala macam, nengahin apa yang perlu disaring, apa yang enggak gitu. Karena kita juga mikirin penontonnya nanti ngerasanya gimana ya gitu. Kami sebagai musik director juga selalu memberikan ruang untuk di setiap musiknya, pastinya memang untuk Raisa, apa sih yang dia mau sampaikan di musiknya, baru kita kolaborasikan dengan ide yang mungkin ada dari kami gitu kira-kira. Jadi pastinya kami sendiri juga gak akan mau kalau misalnya konser ini bukan Raisa gak menjadi dirinya sendiri sih. Kayaknya akan sayang sekali ketika itu dikorbankan gitu. Aku juga udah bilang ini kita masukkan feminine energy di sini tuh banyak banget. Nanti bisa dilihat dari show-nya sendiri. Aku pakai dancer-dancer cewek semua 40 orang. Terus kita bawain salah satu lagu yang menurutku paling lembut, yang aku tulis buat anakku juga, judulnya Cinta Sederhana. Terus habis gitu ada apa ya? Ada satu momen yang kita tuh akapela. Jadi kayak bayangin gak sih tempat segede itu kan harusnya ngerok dan apa segala macam, tapi kita bikin akapela itu di tengah-tengah, dan itu menurutku suatu yang apa ya? Yang kayak berseberangan banget dengan image GBK kan. Secara show, aku sebagai act director tuh mengkoreografiin seluruh konsernya, pemain bandnya, backing vokalnya, choirnya, nanti akan di set segimana rupa supaya pertunjukan itu hidup. Raisa made history by her story. Itu konsep besar yang diamini seluruh tim yang bekerja. History, atau upaya menciptakan benchmark baru dalam tatanan industri pertunjukan musik ini, bukan peristiwa penting bagi Raisa saja. Konser ini memang didukung orang-orang terbaik, nama-nama menjanjikan di industri musik hari ini. Jadi ada berapa baju ntar yang disiapin? Kalau untuk Yaya sendiri itu ada 10 looks. Okay. Tapi sebenarnya ke basically tuh per segmen itu kayak bajunya tuh ada 5-6. Uh-uh. Cuman buka tutup. Jadi ada yang tiba-tiba di attach, ada yang dibuka gitu. Jadi totalnya tuh 10 looks. Okay. Dan itu benang merahnya kayak konsep awalnya pas mau dibikin tuh kayak gimana? Jadi kan aku tuh ngobrolin sama Yaya kayak, Yaya, apa sih yang kita belum pernah bikin? Kita tuh pengen nunjukin bahwa Yaya as a woman and as a wife and juga sebagai mother gitu, dia strong. Kita mau menunjukkan sisi strongnya itu, maka kita
hadirkan dengan warna-warna yang lebih bold di dalam konser ini. Jadi di konser ini tuh warna-warnanya terinspirasinya tuh emang warna-warna gemstone. Jadi kita ada kayak ya ada warna biru, ada warna hijau, ada warna ungu, tiba-tiba warnanya kayak ada warna gunmetalnya. Jadi itu semua terinspirasi dari gemstone gitu. Kita berdoa bersama. Akhirnya kita mencapai panggung yang udah kita kejar sejak tahun 2019. Dengan segala alam rintang faktor X-nya. Bukan teknis ya, faktor X. Nah, supaya dilancarkan terus sampai besok, termasuk proses JR hari ini, mari kita berdoa, berdoa agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Panas! Panas! Kenapa ngerasa ini perlu? Ini tuh, ini bagian dari mimpi kamu dan Yaya untuk bikin konser di GBK dengan panggung yang sewah ini, dengan berbagai details yang se... Menurut apa namanya? Aku, itu kenapa? Menurut aku agak aneh. Kita negara terbesar keempat di dunia. Industri musik kita keliling dari satu kota ke kota lain begitu cepat. Tapi kenapa untuk teknologi-teknologi ini kita tuh terlalu lambat buat adaptasi, Kak. Jadi waktu tahun 2019, awal-awal tuh kita mikir pakai apa ya. Kalau pakai panggung yang biasa, mungkin semua bisa bikin gitu. Tapi kalau ini, spesial si panggung ini gitu, si HGSS ini, kayaknya akan jadi sangat spesial. Kenapa? Karena kita bisa masukin teknologi-teknologi itu. Ini mimpi Yaya atau mimpi kamu kalau panggung ini? Aku kan gak pernah ngerasain di panggung kayak apa ya. Ya ini yang aku bisa kasih ke Yaya. Gitu. Jadi kalau ditanya ini mimpi aku, aku juga gak tahu kalau ada si HGSS ini ada di bumi dan bisa disewa sama orang Indonesia juga gak tahu gitu kan. Tapi ya aku bisa kasih ini ke Yaya, ke teman-teman visual artist, ke teman-teman produksi, ya ini yang bisa aku kasih gitu. Buat mereka berkarya gitu, udah sesimpel itu sih. Dimensi besar, tinggi, dia bisa 19,5 meter untuk clearance-nya dari ground, tapi topnya roof di 24 meter. Dan dia bisa menahan beban yang sangat tinggi. Dengan 61 meter ini dia bisa sampai dari pemiliknya bisa sampai 160 ton, dibilang. Kita di sini 80 ton. Yang semua stage equipment yang kita pakai, perhitungan kita di 80 ton. Jadi sebetulnya masih punya kapasitas masih punya lagi. Untuk nambahin lagi? Kita masih bingung, gantung apa lagi ya? Ya, jadi waktu desain ini kita juga mikirin, aku mikirin, ya Raisa kan kecil ya, cuma satu ya. Tapi areanya besar, ada yang mesti kita perluas gitu kan. Jadi datang dengan LED yang besar ini, yang seamless, yang lebih smooth gitu looknya. Terus mesti taruh band. Oke, kita taruh band di sini. Saya mau center. Terus apa ya yang bisa bikin ya Raisar jadi lebih menguasai ruangan juga gitu kan. Ya udah kita bikin rem ini bisa naik ke atas dan belum elemen-elemen kayak hidrolik yang pemunculannya bisa di ada 3 hidrolik yang kita pakai, Mbak. Di atas, di tengah sama di depan. Atas tuh di mana ini? Di sini. Ini paling atas nih. Ya ampun, iya loh ini. ini quite challenging nih tadi ya baru sini. Iya loh. Ini gimana ya? Gimana kalau sambil nyanyi, sambil gerak loh? Iya loh. Pakai stiletto ya? Itu dia, pakai stiletto pula. Tapi konsep ide dasar besarnya itu konsepnya itu waktu lagi mimpi ngarang-ngarang tuh berawal dari apa? Sebelumnya kan udah beberapa konsep ganti-ganti-ganti. Sampai aku tuh ngasih beberapa opsi. Salah satu opsi yang akhirnya anak-anak setuju tuh her story. Intinya sebenarnya history. Jadi intinya adalah Yaya making history. Kita mainin katanya her story. Jadi sekaligus membuat sejarah, sekaligus cerita dia seperti apa. Nah, itu tuh konsepnya dari situ. Udah gitu, aku kasih ke tim untuk diajawantahkan lah gitu. Mulai dari struktur lagu bisa bercerita tentang hari Yaya seperti apa. Dari panggung bisa cerita, kalau aku waktu itu ngasih idenya, her story, buku kali ya. Gimana kalau panggungnya bentuknya kayak buku? Jadi LED-nya bisa nggak kayak buku yang kebuka gitu? Nah, ini jadi kayak tengah-tengahnya lah. Sebenarnya tadinya ideku lebih kayak benar-benar bentuk buku. Tapi kalau menurut Echang sayang yang tengah, jadinya nggak dapet layar yang gede.
Ya ini jadi kayak tengah-tengahnya kompromi ya udah. Okay. Historinya sendiri kita ngasih challenge ke semua. Apa sih yang belum pernah dilakukan? Yang bisa jadi history, quote unquote. Iya, tampil di GBK udahlah sebuah history. Tapi di sininya apa nih? Kayak misalnya bisa nggak panggungnya berubah? Bisa nggak panggungnya geser? Bisa nggak Yaya ngedance? Bisa nggak aransemennya apa gitu? Bisa nggak apa? Nah, jadi kita ada challenge ke kita sendiri based on that concept. Jadi aku tuh sebenarnya lebih kayak ngasih benang merah kali ya. Benang merah yang kemudian nanti dari masing-masing tim kayak bikin pengejawantahannya gitu dari situ. Seberapa jauh ide-ide itu dan benang merah itu terwujud? Terwujud ya. Sayangnya nggak semua. Ya ya berarti mesti sambil turun sambil untuk keperluan supaya lebih cepat jadi nanti kan speednya akan sunset tapi didorong. Jadi dia tadi yang taruh kita dari atas tadi itu satu transisi yang cuma waktu 3 menit. Dia dari atas, dia mesti keluar lagi di catwalk paling ujung dalam waktu 3 menit dan ganti baju. Jadi kita create, dia turun, di sini udah kita siapin quick change. Dia bisa langsung ganti baju. Habis itu kita bikin tunnel ke sini nih. Jadi kita, karena stage-nya kan tinggi nih, 2,2 meter. Jadi kita bisa punya clearance yang cukup nih buat orang lalu-lalang di bawah, betul. Dan memang harus sedetail itu ya? Aku nggak harus, mungkin orang lain nggak ya? Kita pengen punya pencapaian sih. Maksudnya kayak udah tanggungnya dengan konsep history ini, ya udah let's make history gitu. Berarti historinya di mana? Termasuk men-challenge diri kita sendiri. Pernah nggak sih bikin show sedetail ini gitu? Aku pengen dia pertama muncul bukan di panggung besar, tapi justru di antara penonton di panggung kecil. Di situ ya? Di situ. Nah itu juga kemunculan pertama tuh? Justru itu juga konsep sebenarnya. Maksudnya kayak mendobrak kebiasaan bahwa biasanya logika orang mikir kalau skala GBK, stadium gitu, berarti munculnya grande, apa segala. No. Let's make it intimate, gitu. Jadi orang yang rasa jauh di sana, ternyata dia malah pertama dan paling dekat sama Yaya. H-1 banget nih. H-1 berapa jam lagi nih. Tapi udah beres semua kok, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, ya. Udah rapi, panggungnya berdiri, udah setting semua kan. Jadi udah lega dong. Iya dan tidak sih, masih ada banyak yang memang udah checklist, tapi banyak juga yang memang harus masih dipastikan. Dan rasanya seminggu terakhir kemarin banyak banget drama ya. Ampun dramanya ampun sih. Iya kan? Dan itu tuh penyesuaian yang harus dilakukan. Gila-gilaan sih, total gila-gilaan. Maksudnya, day by day, even aku cerita juga, kita bergerak jam per jam sih. Penyesuaiannya beneran, ya pada akhirnya kami menerima bahwa harus berdampingan. Pertandingan. Dengan pertandingan sepak bola. Itu kan juga pemberitahuan bahwa lapangan akan dipakai, itu H-1 ya? No, H-5 jam mungkin. H-5 jam? Ya, dari pertandingan. Untuk konser Se-Akbar ini tentu segala antisipasi harus dipersiapkan. Solusi untuk cuaca, teknis, perizinan, plan A, B, C, dan seterusnya wajib sudah matang di kepala. Tak ada yang sangka, dari sekian prediksi problem yang mungkin terjadi, muncul satu yang tidak terduga. Putri kecil Raisa, Zalina, jatuh sakit di saat menuju hari pertunjukan tinggal dalam hitungan jam. Gimana, how you feeling? Gimana, di rumah sakit oke? Iya. Sedih sih karena dia juga udah ada pengharapan mau ikut gitu kan. Dari kemarin-kemarin tuh udah kayak punya light stick, aku mau dukung mama kayak gitu. Jadi tadi pas aku pergi kerja gitu dia kayak sad banget.
Kayak mau nelpon terus gitu kan. Tapi aku juga sedihnya tuh lebih kayak karena kehilangan momen gitu sih. Kayak pengennya kan apa sih kayak ajak dia gini, terus kayak ada fotonya, mungkin itu sesuatu yang bisa kita kenang besok-besok gitu kan. Masih udah kebayangin gitu, tapi sudahlah. There will be more moments. Momen-momen yang lebih gede, lebih ini dari ini. Ya kan? Terus makanya dari kemarin mellow banget mikirin itu dong. Maksudnya itu kayak satu faktor yang aku gak kebayang gitu loh. Kayak ini bisa kejadian gitu. Maksudnya dari kemarin kan selalu, oh hujan, oh ada pertandingan, oh apa-apa-apa gitu. Ternyata faktor mental load-nya yang dari sisi pribadi banget ini gak kepikiran sama aku gitu. Dan ternyata yang kejadian justru itu gitu. Kayak, wah gak siap. Kemarin aku sempat ngobrol sama Hemis. Hemis bilang gini, Yaya tuh sering banget pulang nangis, merasa kayak gue kayaknya harus sudahan, gue harus sudahan gitu kan. Gue masih kuat nggak ya ngelanjutin? Gue masih kuat nggak ya ngelanjutin? Bahkan sampai semalam aja gitu kan. Menurut aku ya Yaya masih memantaskan diri untuk membedakan dia sebagai Raisa ibu dari Zalina gitu. Dan Raisa yang ada sore ini di sini tuh masih berat banget gitu kan. Tapi pagi ini aku lihat ya memang dia pantas ada di sini dengan semua yang dia kasih, dengan semua yang dikorbankan gitu. Ya dia pantas ada di sini. Raisa ini posisinya di mana gitu kan? Kita mencapai kesimpulan waktu itu keywordnya nyebutnya low key diva. Low key diva. Jadi, itu oksimoran gak ya? Diva tuh biasanya gak low-key loh. Exactly. Interesting kan? Satu, dia kayaknya satu-satunya diva yang startnya independent. Iya gak sih? Dia yang sama kayak Tulus, sama kayak yang lain, she's not from a label gitu. Dia bukan based dari modal atau apa. Dia emang modal dengkul bersama temen-temennya yang kemudian mencapai level diva. Tapi dia masih punya roots-nya gitu. Dia juga kayaknya diva yang masih bisa main di panggung pensi. Maksudnya gue gak lihat banyak dari diva yang bisa manggung di anak SMA, yang apa gitu kayaknya. Dan dia salah satu yang bisa gitu. Nah, low-key diva ini yang jadinya, oke, kita kalau mau bikin sesuatu yang glam, tapi bukan glam yang glamorous gitu. Tapi emang kreatif. Seperti kalau anak-anak skena independen akan membuat sesuatu creatively gitu. Oke, skalanya gede, tapi apa ya, uniknya apa gitu. Nah, persona itu kayaknya yang menurut gue membedakan Raisa dengan sekelilingnya. Jadi diva tapi masih yang bukan yang untouchable. Exactly. Diva yang masih I can see myself being just like you. Gitu. Bahkan sebenarnya salah satu gue nawarin waktu itu talking pointsnya. Selamat mengejas ISO. Anak produksi paham sekali. Nanti tinggal di set. Okay. Jadi bahkan salah satu talking point itu waktu itu kita sempat ngusulin tapi I don't know akan keluar atau enggak adalah bahwa dia tuh sebenarnya inspirasi orang. Aku belum pernah ngomongin soal jualan tiket lagi, udah kayak seminggu kali sama dia. Aku ketemu dia terakhir hari Minggu sama semalam di rumah sakit. Nggak pernah aku. Wah ya ngobrol ya di grup aku sama Kemot, tapi sisanya aku nggak ngobrol. Udah mulai jaga jarak lah. Kenapa? Lebih sering kita ngobrol, lebih banyak permintaan dia ke aku. Lebih sering banyak ngobrol, lebih apa ya, aku menghindari pertengkaran-pertengkaran karena dia mungkin maunya begini, aku maunya bawanya ke sana gitu kan. Hal-hal kayak gitu sih. Tapi ya di satu sisi aku memastikan semuanya buat dia nih siap gitu. Dia nggak perlu pusing mikirin apa, ya udah siap gitu. Udah nggak harus ngapa-ngapain, udah fokus aja sama diri gitu. Ada permintaan khusus yang di luar biasanya nggak untuk konser ini dari Yaya? Dekor ruangannya dia nggak pernah sebelumnya. Ya, amin, 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 amin. Bismillah. Caramu melihat dunia, ku harap kau tahu bahwa ku Raisa, we love you. Butuhkan cinta pertama. Thank you.
konser. Mau jemput di Air Malaysia. What do you expect the crowd will come home feeling what ya? Ya aku pengen orang tuh pulang baper gitu loh, karena kayak oh baper deh tadi ini, dan aku juga kan senang bercanda di panggung, senang ngobrol, senang apa gitu. Aku pengen mereka juga ngerasa kenal sama aku gitu, dan pulang-pulang ngerasa kayak ya yeah, I was part of that gitu. Aku adalah bagian dari sejarah yang ditorehkan sama-sama gitu. Kayaknya pasti baper deh. Iya harusnya ya. Itu kan kalau punya kemauan, dia pasti akan terus. Dedikasinya terhadap profesinya tuh bagus. Dan juga sama teman-temannya juga dia, ya tanpa bantuan teman-temannya juga pasti hal segede gini kan nggak mungkin terjadi. Gitu. Ini Yaya nyetak sejarah nih, ya, konser enak. Ini. Ya. Ya itu sih memang dari udah berapa tahun ya, dia memang pengen ya Bu ya, hal ini gitu. Pengen jadi perempuan pertama berkarya solo. Jadi memang deg-degan apa? Deg-degannya apa? Khawatirnya? Apa? Segala macam. Gimana tadi di luar udah ramai? What kind of support you usually? Maksudnya kan she was really nervous kan? Aku kemarin ngobrol terus habis you know, itu. Yaya doesn't get nervous. Really? Yeah, she's like Iceman. Gitu dia ya? Dia benar-benar kayak, you know, kalau kita dinner, dia pendiam. She's very elegant tapi nggak taruh banyak ngomong kalau nggak perlu ngomong, you know. Shy. Tapi di depan ribuan orang dia kayak come out of her shell, you know. Aku juga nggak pernah, kayak nggak kenal gitu loh. She's like, who's this? Is that my wife? You know? It's, tapi how would you know kalau misalnya kapan tahu dia sebenarnya dia lagi anxious nih? Dia lagi anxious kalau anaknya lagi sakit, you know. Makanya kita lagi, aku di rumah sakit, terus Yaya yang just focus on your concert. Ini udah 3 tahun ya build up untuk konser ini. Ngelawanin semua pukulan, you know, for her to get here. So this is a big deal, you know. Focus on this. Jadi aku juga jangan sampai tularan sakitnya Zalina juga. So just focus. Do you mind kalau dikenalin support systemnya siapa aja? Boleh nggak? Boleh ya? I don't. Of course my support system is my sister. Hana. Driver kita Nico. Halo. Ini Mbak Linda yang megang rumah. Hai Mbak Linda. Dani yang suaminya. Halo. Arfa. Halo. Anaknya Mbak Linda. Ini bos kita semua ini. Siapa ini? Pak Agus. Pak Agus. Pak Agus yang, you know, he's been working at the house forever. Dia urusin semuanya. Bajunya udah jelas teka-teki Raisa. Ini anaknya Pak Agus. Halo. Deg-degan nggak? Bukan deg-degan, udah nangis-nangis dari kemarin. Nangis-nangis kenapa? Nangis-nangis kenapa? Soalnya kan banyak dramanya kan. Oh. Kita nanya masuk rumah sakit, tapi kita sedih banget. Terus kita tahu paling dekat banget kan. Soalnya aku ikut Yaya itu udah 18 tahun. Ampun. Dari SMP. Orang tuanya. Dari SMP. Dan kita cuma ikut Mbak Linda karena she's the best cook, the best mother, the best urusin semuanya. She's the best. Jadi tahu banget Yaya dari sama mulai. Iya. Pas kemarin kayak gitu tuh kayak dia enggak usah ngomong udah sedih gitu lihat. Yaya yang orang enggak tahu tuh ya gitu. Dia tuh ya aja gitu. Aku sih sampai detik ini nggak pernah ngelihat Yaya itu Raisa, kecuali di panggung. Sisanya setelah dia turun dari panggung jadi Yaya yang aku kenal dari dulu sampai sekarang ya tetap Yaya. Ya kalau Yaya Raisa ini kita nggak kenal. Raisa tuh nggak kenal. Ada yang kenal di sini. Kalau Raisa tuh nggak kenal, kayak kalau nonton Raisa gitu kayak ya Raisa ya superstar aja gitu, tapi kalau nggak kenal gitu, tapi kalau penjabik balik ke rumah dia lepas tuh Raisanya. Jadi ya ada. Anakah engkau sekuat ini? Belum lama kita berpisah, kini kau telah tersenyum lepas. Stadion utama itu. Thank you.
Ya kan di lagu-lagu kamu kan memang spesifik menggambarkan perempuan gitu. Dalam setiap fase kehidupannya. Anganku Anganmu itu tentang bagaimana perempuan saling menguatkan. Kemudian juga ada personal story tentang kamu sebagai anak, kamu sebagai ibu gitu ya. Benang merahnya yang Yaya mau sampaikan dalam berbagai lagu itu sosok atau karakter perempuan yang seperti apa sih ya? Iya ya, aku sering banget nulis tentang perempuan karena menurutku perempuan tuh subjeknya seni gitu. Kalau enggak kita pelakunya, kita muse-nya. Jadi seni itu enggak jauh-jauh revolves around women gitu. Kayak di lagu Teduhnya Wanita aku bilang, bisakah kau hidup tanpa teduhnya wanita yang di setiap sujudnya terbisik namamu gitu. Jadi kayak misalkan seorang ibu, anggap aja seorang ibu, terus suaminya keluar, anaknya keluar, segala macam dia di rumah dan mereka pas kembali lagi dengan segala macam problemnya, segala macam kehebohan di luar sana dan mereka cuma ngadu ke ibunya doang, oh aku kemarin gini, dan ibunya kayak okay, sabar, okay, besok lagi ya, besok ini lagi gitu. Jadi, dan mereka besoknya bisa lagi untuk apa namanya, menjalankan harinya. Dan menurut aku itu sesuatu yang, apa ya, yang jarang taken account for gitu loh. Kayak orang jarang ada yang ngebahas itu, ataupun menganggap itu adalah suatu kekuatan gitu. Tapi kan itu sangat-sangat, apa namanya, ya sesuatu yang sangat luar biasa gitu loh. Sedih, terharu ya? Terharu. Kamu kalau ngomongin isu-isu ini tuh isu-isu yang memang... Iya sih, karena apa ya, aku ngerasa kadang-kadang ibu-ibu atau kayak perempuan tuh dia gak ngerasa itu gitu loh. Jadi ngerasanya tuh ya udah, maksudnya ya aku hanya di belakang layar, aku hanya ibu rumah tangga, hanya ini, hanya itu gitu. Tapi hanyamu itu tuh luar biasa. Luar biasa gitu, maksudnya itu gak sekedar. Jangan pernah bilang itu adalah hanya begini, hanya begitu. Karena itu adalah suatu yang emang sangat dibutuhkan untuk sejahteraan semua orang gitu. Dan konser ini juga konser untuk menunjukkan tidak hanya perempuan, bukan sekedar. Mm-hmm. Ini mimpi yang layak dikejar dan bisa diwujudkan. Dan itu akan jadi showcase buat banyak sekali perempuan. Solois perempuan pertama di GBK. How cool is that? So cool. How cool is that? Dan di konser ini pun, walaupun panggungnya, spotlightnya Yaya sebagai solois perempuan pertama di GBK, tapi Yaya tetap men-share spotlight itu ke teman-teman yang lain. This is how woman supporting woman in true sense ya. Iya dong, maksudnya ya itu dia gitu. Gimana pun kan mereka juga ada di perjalanan karir aku gitu. Kayaknya kalau aku nggak bersama-sama dengan mereka tuh kurang afdol gitu. Dan siapa yang lebih pantas untuk share my stage dibanding teman-teman aku juga yang udah ada di dalam karya-karya aku juga. Terharu, langsung kayak, oh gitu ya ceritanya. Soalnya dia, Yaya bilang katanya, aku pengennya yang collab, emang beneran nyanyi sama penyanyi. Penyanyi yang diajakin collab di channel itu. Mereka semua ini ada di setiap milestone di dalam karir aku. Kayak Vidi pas dari awal, aku belum punya album, kita bareng. Terus kayak Vidi keluar album duluan, aku support, aku kita dari SMA udah ngeband bareng gitu ya, iya, sih? Iya, terus habis gitu aku keluar album, Vidi support gitu. Habis gitu, percayalah waktu sama Kak Agan tuh juga elevate. Karena kita kakak kelas dulu ceritanya, sampai sekarang terusan nih. Iya, dan itu elevate karir aku juga. Abis gitu aku ketemu Ishan dan di Anganku Anganmu juga elevate lagi gitu. Banyak orang yang suka lagu itu. Jadi menurutku ya siapa gitu yang bisa aku share momen ini, momen yang bersejarah bagi aku, kalau nggak mereka-mereka ini yang juga ada jasanya di karir aku gitu. Jadi serius jawabannya bikin sedih. Yes. Tapi paling penting budget kan. Jadikan tujuan kita. Salah perdebatan yang sia-sia, berlari ke arah yang sama bukan masalah. Semua punya ruang.
Dan aku ingat yang kamu bilang, kamu kayak biasanya lebih conversational ke penonton, tapi nggak bisa disiapin. Kalau kamu kalau ngelihat itu ngerasa udah cukup akrab belum perbincangan sama penonton waktu itu? Aku sih kalau ngelihat dari sisi penonton mungkin harusnya udah ya gitu lah. Cuma apakah bisa, soalnya kuncinya kan cuma satu, relax ya. Susah sih untuk relax di momen kayak kemarin gitu, dan ya itu dia sih pressure dead air-nya itu, aku bener-bener gak siap banget tuh, karena kayak aku gak kebayang banget bakal kayak gitu. Aku kayak tarik nafas aja tuh dead air gitu loh, gimana sih, kayak ya kan orang lagi dengerin ya, masa orang juga ngomong pas aku lagi ngomong kan gak mungkin, sebenernya aku gak logis kan gitu, cuma tapi I think you were being honest dan itu bikin orang relate sih, waktu kamu cerita soal serba salah, terus kamu kayak refleksi apa aja yang serba salah dalam proses menyiapkan konser, itu sekalian curhat kan ya? Iya benar. Selesai pandemi, ayo kita bikin lagi, kita udah bikin. Gimana deh? Kita akan menerima tanggal 25 Februari. Tiba-tiba, dia memang gak boleh dipakai konser. Serta salah. Akhirnya udah kan, kita kesini. Panggung udah kita bangun, wah. Pas kita datang sini, kita foto-foto ya, tapi jangan diupload, jangan diupload. Nanti biar surprise, biar surprise. Hah, surprise. Terjadilah panggung kita live di TV. Serta salah. Ria tuh yang terharu banget, kayak zikir sepanjang acara. Aku tuh kemarin nggak, mungkin aku nggak tahu orang percaya apa enggak, kita nggak pakai pawang hujan. Ya. Dan pawang hujannya adalah ibuku. Kayaknya manjur banget, karena bukan karena hanya... ibuku bener-bener kayak... sepanjang loh ya, sepanjang itu beneran loh. Dan bukan hanya nggak hujan, tiba-tiba ada bulan. Iya, ada bulan, bulan keluar, ada bintang itu kan. Banget dari mulai awal sampai akhir. Lega, lega. Lega udah 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun. Yeah. Tapi it's all worth it dong. Yeah, it's all worth it. Doa semuanya sih, berapa puluh ribu orang sini yang yang bikin ini. Jadi sih bukan cuma kita doang. Keren, keren banget. Dari mulai awal sampai akhir. Iya, lancar dengan semua. Aduh, kendala apapun itu. Ini sedihnya lebih karena lega, terharu atau kenapa? Dari pertama sih memang udah terharu aja kita bisa jadi bikin ini. Nggak, project gila sih, nggak tahu. Nggak tahu kapan bisa lagi kayak gini, tapi next level banget. Thank you. So proud. Oh, dari awal sampai akhir. Aduh, thank you. Dari awal sampai akhir. Terus moodnya juga ngaturnya tuh enak banget. Terima kasih. Tiba-tiba turun, terus yang pas Zalina, terus ya, pokoknya itu yang campur aduk banget perasaan. Zalina surprise. Iya kan, yang pas tiba-tiba keluar suara, itu kapan diambil suaranya? Diam-diam aku nyuruh asistennya Yaya ngetake. Kita nggak ada yang ngasih tahu, bahkan Boim pun nggak tahu. Jadi cuman beberapa orang tahu, terus udah, jadi surprise gitu. That's the best part banget sih. Makanya gue pengen ketemu Yaya, gue pengen gimana surprise. Abis gitu masih harus nyanyi kan? Kayak gimana suara gue gantar kayak gitu. Aku juga sebel banget sebenarnya momen itu. Kayak aku bilang ke Mas Kemot pas pas di backstage abis itu, kayak kira aku tuh kayak di sini sekarang kayak ada bola di dada gue, pengen
buar gitu, tapi jiwa profesional meronta kayak jangan nangis habis ini, intro lagunya pendek yang habis ini gitu. Jadi kayak aku cuma gitu doang, terus kayak harus lagi-lagi dead air kan, gara-gara dead air coba anak-anak masih ada yang main piano, aku bisa nangis terus tuh. Ya, kita semua punya pressure masing-masing ya gitu, dan pressure mereka sih juga gila banget kan untuk apa bikin show ini sesempurna mungkin gitu. Dan bisa dibilang kayak Mas Echang gitu, yang bikin stage kita yang benar-benar literally yang gambar stage kita itu, dengan dia bilang ke aku bahwa ini tuh buat gue udah jadi sebuah obsesi gitu. Dan ya kayak semua orang kayak nulisin kayak tanda tangan, kayak tanda tanganin di history book yang kita tulis sendiri, kita bikin-bikin sendiri ini, itu mereka menaruhkan tanda tangan mereka masing-masing itu dengan satu stage-nya, terus creative director-nya, Isha Hening dengan visualnya yang gila banget, itu kayak one of the highlight of the show, semua orang visualnya, bahkan aku gak ketemu Isha kemarin tuh kayak dia udah sepusing itu, terus ya dan aku dan yang tim-tim lain gitu jadinya ya. Saya kemarin baca tuh di Twitter ada yang reply Twitter Mata Najwa, wah anak kemarin sore ngapain bikin konser di GBK? Ya nggak apa-apa dong anak kemarin sore juga, yang penting kan ada yang datang. Dan yang datang puluhan ribu. Ya, dan itu membuktikan bahwa Raisa banyak yang mencintai ya. Do you hear those keraguan? Kamu mendengarkan, kamu itu kamu pikirin atau kamu udah biasa di underestimate? Aku sih udah tahu itu bakalan terjadi, makanya aku nggak nyari-nyari atau kayak cari-cari komentar, apa baca-baca komentar orang gitu. Wajar juga sih ada orang yang mikirin kayak gitu, karena banyak juga senior-senior di atas aku yang udah punya prestasi ataupun lagu lebih banyak dan lain-lain. Ya, cuma ini tuh balik lagi bukan soal pantas nggak pantas, bisa nggak bisa, cuma berani nggak berani. Kayak mau, maksudnya kayak mau ambil resiko apa enggak, itu aja sih. Sebenarnya kalau misalkan dibilang, si ini bisa nggak, si ini bisa, ya bisa-bisa aja. Semua orang juga bisa gitu. Kalau aku aja bisa, pasti si ini, semua juga bisa gitu. Cuma ya dengan perjalanan yang lika-likunya kayak gitu, semua orang nggak gitu punya tim kayak sesolid ini, semua orang nggak punya tim yang punya mimpi besar juga kayak gitu-gitu tuh, itu jadi faktor juga gitu loh. Jadi bukan sekedar cuma aku doang atau Boim doang gitu, tapi kita semua tuh punya andil masing-masing gitu untuk ngewujudin ini gitu. Kamu gak pernah khawatir dibilang, wah ambisius banget, terlalu ambisius gitu? Ya emang ambisius gitu. Maksudnya kayak kalau ada yang ngomong kayak gitu, gak salah sih menurutku, ya ambi banget sih gitu ya. Ya memang gitu, tapi ya emang kenapa gitu? Kalau ambisi emang kenapa gitu, bukannya bagus ya malah gitu. Aku juga sebenarnya tolong ulangi dong ya bagian itu. Ya kenapa kalau perempuan punya mimpi itu langsung di labelnya ambisius, seolah-olah itu kata yang negatif gitu ya. Ambisi kan bagus kan ya? Iya. Ya udah ambisi, ambisius banget sih ya. Emang gitu. Iya, bangga. Iya, emang gitu. Emang, yuk ambisius. Iya. Ku terpikat pada tutumu, aku tersihir jiwa. Diva, dalam bahasa Latin berarti dewi. Digunakan ranah tarik suara untuk mengapresiasi perempuan-perempuan paling bertalenta di atas panggung. Mereka yang menonjol dari kebanyakan. Tapi dalam dunia yang masih berat hati mengizinkan perempuan punya banyak kehendak, kata Diva sempat mengalami penurunan makna, menjadi perwakilan negatif dari sifat-sifat angkuh, manja, penuh drama, serba ingin. Inilah bagian dari bagaimana dunia berupaya meredam mimpi kaum Hawa. Bagaimana stadion dinilai terlalu jantan bagi perempuan dan menorehkan sejarah dipandang kelewat muluk bagi seorang ibu. 25 Februari 2023, saya melihat Raisa betul-betul menguasai panggung itu. Panggung termegah tapi sekaligus tercantik yang pernah saya lihat langsung. Dan dari pemandangan ini, kata Diva, rasanya menawarkan padanan lain. Bertemunya perempuan dan pembuktian, tahu apa yang diinginkan, dan berani mewujudkannya,
menjadi kenyataan. Kalau ditanya seberapa ngefans, aku dengerin semua albumnya dari yang pertama sampai yang keempat. Yang paling bikin aku jatuh hati itu pasti suaranya sih. I really love her voice. Lirik-liriknya kayaknya tuh lagu-lagunya tuh kalau kita perhatiin dari album pertama sampai akhir tuh ada pendewasaan di situ, dan aku karena dengerin Raisa dari kecil juga jadi kayak ikut dewasa lewat lagu-lagunya Kak Yaya. Bahkan kayak ada satu lagu, dua lah kayak yang akhirnya membuat aku memutuskan sesuatu gitu. Benar atau salah, kini tiada berarti, biarkanlah sekuat tenaga kau harus melepasnya. Thank you so much ya udah nonton kemarin. Thank you so much. Bukannya aku mudah menyerah, tapi bijaksana mengerti kapan harus berhenti. Ku kan menunggu, tapi tak selamanya.